Halo sahabat, kali ini Ane mau ngebahas cara mengatasi aplikasi telah berhenti. Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk berlangganan ya ke channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk langkah yang pertama, langsung saja kita buka aplikasi pengaturan teman-teman. Nah, jika sudah terbuka, kemudian kita geser ke bawah. Dan kita di sini pilih manajemen aplikasi ya teman-teman ya, yang ini teman-teman. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih setelan aplikasi ya teman-teman. Nah, jika sudah nampil menu seperti ini, kamu tinggal cari saja aplikasi yang tiba-tiba terhenti teman-teman. Nah, di sini saya akan mencari aplikasi di handphone saya yang seringkali itu mengalami tiba-tiba terhenti gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang suka berhenti ini ya teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya kita klik aja ke penyimpanan dan di sini hapus sasenya ya teman-teman ya. Dan jika sudah terhapus sasenya, kita hapus penyimpanannya teman-teman ya, yang ini teman-teman. Oke. Kemudian kita klik OK aja deh teman-teman. Baik, jika sudah teman-teman ya, untuk langkah selanjutnya, kamu bisa merestar HP kamu ya teman-teman ya. Matikan HP kamu, kemudian nyalakan kembali teman-teman. Nah, itu dia sahabat cara mengatasi aplikasi tiba-tiba terhenti di HP Android. Terima kasih ya sudah menonton video tutorial kali ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel ini dengan cara menekan tombol subscribe.